البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، kita lanjutkan kajian Fadail Masalik fi Tawdih Alfiyat Ibn Malik, masih tentang huruful jar. Al-mas'alatu ar-rabi'ata asah, masalah yang ke-14. Tuzadu ma ba'dal kaf warba, ditambahkan ma setelah kaf dan ruba, fataqufuhuma, yang menyebabkan kaf dan ruba tidak beramal. Fayadkhulani hina idzin alal jumalil ismiyah wal fi'liyah, sehingga kaf dan ruba boleh saat itu, yakni ketika tidak beramal, masuk pada jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, jadi kaf dan ruba hukum asalnya mengejarkan isim sesudahnya, tapi jika ada masaidah yang ditambahkan, maka kaf dan ruba tidak beramal. Dan jika tidak beramal, maka kaf dan ruba boleh masuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kaqaul syair, akhun majidun lam yuhzini yawma mashhadin, kama saifu amrin lam takhunhu mabaribu. Perhatikan, kama saifu amrin lam takhunhu mabaribu. Di sini kaf sambung dengan mazaidah, sehingga tidak beramal, dan sesudahnya berupa jumlah ismiyah mubtada khobar, saifu amrin mubtada. Kayak mas saifu amrin lam takhun madarbu, enggak ada wawunya ya, wawunya dihapus itu. Lam takhun madarbu khobarnya. Wa qaulul akhar, rubbama ufitu fi alamin tarafa'na thawbi shamalat. Nah, setelah rubba di sini ada mazaidah, sehingga rubah tidak beramal, dan sesudahnya berupa jumlah fi'liyah. Naam. Waqatu zadu ba'dahuma wala taqufuhuma 'anil amal wa huwa qalil.
Terkadang setelah kaf dan ruba ditambahkan masaida, tapi tidak menghalanginya untuk beramal. Namun ini contohnya cuma sedikit. Jadi kaf dan ruba tetap beramal sekalipun ada tambahan masaida. Namun contohnya sedikit. Kaqali syair, rubama darbihi bisaifin sokil aina busra wa ta'nah najla. Di sini disebutkan darbihi dicerkan oleh ruba, padahal ada masaidah yang bersambung dengannya, berarti ruba beramal. Wa qali syair wa nansur maulana wa na'lamu anna kaman nasi majrumun alaihi wa jarimu. Di sini disebutkan kaman nasi, an-nasi dijerkan oleh kaf sekalipun bersambung dengan masaida, berarti kafnya tetap beramal. Tapi sekali lagi ini qalil, sedikit contohnya, jarang terjadi. Wa dzalika qauluhu rahimahullah, dan itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wazida ba'da ruba wazida ba'da ruba wal qaf fa qaf wa qad yalihima wajur lam yukaf. Nah, ditambahkan setelah ruba dan kaf kemudian menyebabkan tidak beramal. Namun terkadang masaidah setelah keduanya ditambahkan dan dia tetap mengejarkan, ya. Nah, tidak terhalang dari beramal. Berarti hukum asalnya kaf dan ruba jika bersambung dengan masaidah batal amalnya. Ini kathir, terkadang tetap beramal. Berarti ini qalil. Barakofikum. Al-mas'alatu al-khamisata asrah, masalah yang ke-15. La yajuzu khatfu harfil jar wa ibqa'u amalihi illa fi ruba ba'dal wawi kathiran wa ba'dal fa'i wa bal qalilan. Tidak boleh membuang huruf jar tapi diklaim tetap beramal kecuali pada ruba. Banyak terjadi setelah wawu dan jarang terjadi setelah fa dan bau. Maksudnya kalau ada klaim huruf jar dibuang tapi masih bisa beramal, maka klaim tadi salah, tidak bisa dibenarkan, tidak boleh. Huruf jarnya dibuang tapi masih dianggap beramal, kecuali huruf jarnya berupa-rupa, maka boleh. Nah, rupanya dibuang tapi amalnya masih tetap, itu boleh. Kebanyakan terletak setelah wawu, sedikit yang terletak setelah fa dan pau. Fal awal nahu walailin kamaujil bahari, ini kurang titik ya. Arho sudulahu alayya bianwa'il humum yab tadi di maujil bahari. Walailin ay warubba lailin,
Lailin dijerkan oleh apa ini? Rupa yang terletak setelah wawu. Dalam keadaan rupanya dibuang. Wasani nahu famith lika atau famith liki hubla kotor kot wa murdi fa alhaytuhuma anti tamaim muhawwali fa mithliki ai fa rubba mithliki. Nah, di sini mithliki dicerkan oleh rubba yang dibuang yang terletak setelah fa. Ini qalil. Wa thalis lahu bal baladin mil ilfijah watamah laistari tanau wajah ramah. Ini fijah pakai fijaj ya, kurang titik. Naam aibal rubba baladin ni qadir wa qad shaddal jarru bi rubba mahdhufatan min ghairi ayata qaddama hasayun. Dan dianggap lebih syad lagi kalau ada rubba yang dianggap tetap mengejarkan walaupun dia dibuang tanpa didahului oleh apapun. Jadi kalau didahului oleh wawu banyak, didahului oleh fa dan bal sedikit, kalau tidak didahului apapun maka ini lebih sedikit lagi, lebih jarang lagi. Kaqali syair rasmudarin waqaftu fi talali kitu akbil hayata min jalali. Rasmidarin ay rubba rasmidarin, enggak didahului apa-apa, itu langsung dicerkan, maka yang mengejarkan ialah rubba. Mengapa kita langsung mengatakan ini yang mengejarkan rubba? Karena tidak boleh huruf jar dibuang terus tetap beramal kecuali rubba. Berarti rubba gitu ya. Nah, bukan yang lain. Wa dzalika qauluhu rahimahullah. Nah. Wa khatabta rubba. Nah. Wa khudifat rubba fa jurat ba'da bal. Wa alifan wa badal wa bisadal amal. Bukan alifan ini ya. Wal fa. Coba dilihat syairnya itu, dilihat. Bait syair yang ke 383. Thank you.
Saya bawa matan. Coba lihat. Ya betul, walfa namanya. Wa khodifat rupa wajfajarat ba'dabal ya. Walfa bukan wa alifan, walfa itu hamzanya diganti ya, hamzah wasal. Tanpa tanwin ya, walfa. Bukan wa alifan tapi wal fa. Taib wa khudifat arba fajarat ba'dabal wal fa wa ba'dal wawi sya'adal amal. Naam. Taib arba dibuang tapi tetap mengejarkan sesudahnya. Naam. Jika terletak setelah bal dan fa. Adapun kalau terletak setelah wawu maka lebih banyak ya tetap beramal. Taib. Al-mas'alatu as-sadisata asrah, masalah yang ke-16. Yuhdafu harful jar bi ghair ba kiasan fi sitati mawadi. Huruf jar dibuang dalam keadaan tidak berbentuk ba. Ini sifatnya kiasi. Jika ada di salah satu dari 6 tempat maka dianggap ada pembuangan huruf jar selain nerba. Al-awwal qabla an, ia terletak sebelum an. Kaqali ta'ala wa'ajibu anja'ahum mundir minhum. Anja'ahum ay li anja'ahum. Athani qabla anna, yang kedua setelah anna. Kaqali ta'ala syahidallah annahu la ilaha illahu ay bi annahu. Taknya dibuat ya. Athalis qabla kai annasibah lil mudhari, itu yang ketiga sebelum kai yang menasabkan fil mudhari. Kaqali ta'ala faradadnahu ila ummihi kai taqara aynuha ai likai taqara ainuha, lamnya dibuang. Rabi qabla lafdil jalalah fil qasam, yang keempat sebelum lafdul jalalah
dalam bab sumpah. Nahu Allahi la ajtahidanna ay wallahi. Al-khamis qabla tamyizi kamal istifhamiyah idza dakhal alayya harful jar. Yang kelima, sebelum tamyiz dari kamal istifhamiyah jika ada huruf jar yang masuk padanya. Nahwu bikam dirhamin ishtaraita hadzal kitab ay bikam min dirhamin, ada minnya ya. As-sadis ba'da kalamin mustamirin ala harfi jar mithlahu, itu letak setelah kalam yang mencakup huruf jar yang sama. Nahwu mimman akhatal kitab fayqulu laka Khalid ay min Khalid. Li Khalid darun wa Sa'id bustanun ay wali Sa'id bustanun. Jadi Khalidin darun wa Sa'idin bustanun ay wali Sa'idin. Nah, kan ada sebelumnya yang mengandung huruf jar yang sama dengannya. Ini semuanya qiyasi. Ya. Wa qad yukhdhafu harful jari sama'an fa yuntasabul majrur ba'da hadfih wa yusamma al mansub ala naz'il khafid. Dan terkadang huruf jar itu dibuang secara samai, enggak ada aturannya ya, yang dijarkan kemudian dinasab setelah pembuangan huruf jar tadi. Ini dikenal dengan istilah al mansub ala naz'il khafid, dinasab dengan membuang huruf khafid. Qala ta'ala wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan, qaumahu ay min qaumi, minnya dibuang, qaumnya langsung dinasab, namanya al mansub ala naz'il khafid. Wa dhalika qauluhu, dan itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah wa qad yujra bi siwarba waladai hadfin wa ba'dhu yura muttarida wa qad yujra bi siwarba lada hadfin wa ba'dhu yura muttarida. Terkadang selain ruba ada huruf jar yang dibuang. Nah, ada yang sebagian tersifat apa ini, kiasi ya. Nah, ada yang mutarid, ada yang ghair mutarid. Nah, dan mutarid itu bersifat kiasi. Kalau yang ghair mutarid berarti bersifat apa ini? Samai. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, dengan demikian selesai pembahasan kita huruf jar ya. Nah, ini ada yang menyampaikan ralat dan tambahan, kita pelajari. Nah, lihat halaman 515, masalah yang kelima nomor 3. Nah, halaman 115. Masalah yang kelima. Nomor 3 itu taroka.
nahu qodi ta'ala wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'dhin. Taraka termasuk af'alu tasyir ya. Wa tahwil berarti memiliki dua maf'ul bih. Ustaz bilang ba'dahum maf'ul bih pertama dan yauma idzin maf'ul bih yang kedua. Saya katanya pernah bilang seperti itu. Insyaallah yang benar jumlah fi'liyah dari yamuju jadi maf'ul kedua untuk tarokna. Nah, kita cek apakah memang demikian ya. Dalam surat apa ini? Al-Kahfi. Ayat yang ke-99 ya. Wa tarakna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'd. Ba'dahum maf'ul bih. Sohi, ya, saya bilang maf'ul bih yang pertama. Nah, yauma idzin maf'ul fi itu dharaf. Ini ralat ini, ya sudah saya ralat, langsung saya ralat. Wa jumlah yamuju fi ba'din fi mahali nasbin maf'ul bih tsani litarna. Ya. Yamuju fi ba'din jumlah mahal nasab maf'ul bih yang kedua. Naam. Ada yang berpendapat bahwa taroka ini hanya memutaadikan satu maf'ul bih saja. Nah, sehingga jumlah yamuju fi ba'din mahal nasab menjadi hal. Nah, tapi kita membahas tentang taroka yang memiliki dua maf'ul bih, ya. Maka yang benar sebagaimana yang disampaikan oleh mas yang meralatnya. Ya, jadi jumlah yamuju fi ba'din jumlah fi'liyah mahal nasab menjadi maf'ul bih yang kedua dari tarokna. Nah. Ada juga yang berpendapat jadi ba'dahum itu maf'ul bih yang pertama. Adapun yang kedua adalah maf'ul fihnya itu, ya, yauma idzin. Tapi bukan berjenis maf'ul bih, tapi maf'ul fih. Ya. Jadi dianggap
sebagai ganti dari mahfulbi yang kedua. Jumlah yang muju maka nasab hal. Ya, ini juga dalam i'raful Quran versi lain. Kita lihat yang lain lagi. Nah, namanya jadwal fi i'rabil Quran. Nah, jumlah ya muju fi mahali nasbin maf'ul bithani. Nah, amilhu tarokna. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas yang meralat tadi. Ya, nah. Jadi apa yang saya sampaikan kemarin jadi maf'ul fi, bukan jadi maf'ul bi yang kedua, tapi jadi maf'ul fi yang setara dengan maf'ul bi yang kedua, yauma idzin, ya. Itu ada yang berpendapat demikian. Nah, tapi yang banyak berkirapi seperti yang tadi, ya. Jumlah ya muju fi ba'din mahal nasab maf'ul bih yang kedua. Nah, baik, jazakum khair atas ralatnya. Berarti ini bukan terkait dengan tulisan dalam kitab, ya, terkait dengan penjelasan yang saya sampaikan, ya. Jadi ba'dahum maf'ul bih yang pertama, ya muju fi ba'din mahal nasab maf'ul bih yang kedua. Taib. Selanjutnya lihat halaman 141, masalah yang ke 13. Ini asik, seru kayak gini, ya. Nah, kayak penjelajahan. Nah. Kita bongkar-bongkar lagi, ya. Nah, 141. Ayo, jangan ngantuk. Kalau ngantuk nanti salah paham, aku diralat lagi, ya. Nah, ya. Nanti banyak ralat, nanti malah membingungkan, ya. Tapi disebutkan ini masalah yang ke-13, idza ta'addal fi'lu ilal maf'ulaini. Pakai al, ya, al maf'ulain. Laisa asluhuma mubtada'an wa khabaran. Di sini pakai alif lam. Sebaiknya alif lamnya dibuang supaya laisa asluhuma mubtada'an wa khabaran jadi na'at jumlah fi'liyah. Nah, taib, sorry, ya. Jadi idza ta'addal fi'lu ila maf'ulaini. Nah, kalau ilal maf'ulaini harus dikasih apa ini? Isim mausul, ya. Alladaini. Laisa asluhuma. Ini enggak ada alladaini, berarti al maf'ulaini sebaiknya dibuang alif lamnya. Jadi ila maf'ulaini supaya laisa aslu mabda khabar menjadi na'at jumlah fi'liya. Naam. Sahih. Jazakum khairan. Alnya dibuang, ya. Teliti berarti ini masnya, ya. Insyaallah barakallahu fiik. Berarti alatnya mantap. Ya. Jos, ya. Nah. Yang ketiga. Ayo. Halaman 146. Masalah yang ke-8.
idah tajal amil. Naam. Al-muhmal ila domir wa kana dhalikan domir khabaran an ismin wa kana dhalikan ismu khalifan fil isfad wa tadkir aw ghairi ma li ismu al-mufassar law wa mtanasfi wa jabal udulil idhar. Ustaz pernah bilang adunnu adalah amil yang muhmal, yang kalah. Insya Allah yang tepat amil yang muhmal adalah yang kedua, yadunnani. Pembahasannya panjang dalam Autohul Masalik 6. Coba lihat contohnya, ini tulisannya sudah betul. Penjelasannya yang kemarin ditangkap oleh Mas ini, saya bilang adunnu ini yang kalah, ya, yang muhmal itu yang kalah. Ya. Jadi yang betul yang kalah ialah yadunnani. Adunnu wa yadunnani akhun Zaidan wa amran akhwani firakha. Naam. Jadi tidak ada kesalahan tulis, tapi kesalahan dalam penjelasan. Naam. Taib. Betul ya. Jadi yang muhmal ialah yadunnani. Berarti ini pendapat ahli nahwu apa ini? Kufah ya, karena yang menang adalah ambil yang pertama ya. Nah, tayyib. Adunnu wa yadunnani akhan Zaidan wa amran akhwaini firakha'i. Naam. Taib, taib. Sorry. Nah, karena di sini sudah jelas wa ajazal kufiyun al itmar. Taib. Adunnu wa yadunnani iyyahu. Karena adunnu membutuhkan sesuatu yang nasab, ya. Nah. Taib. Wallahu ta'ala bisawab. Nah. Jadi terkait dengan penjelasan ya, ralatnya itu enggak tulisan, berarti kalian ingat-ingat itu ya. Nah. Ini tambahan, bukan ralat ya. Sekedar saran, halaman 134 masalah yang keenam. 134 masalah yang keenam. Yajibu nasbul mas'ul anhu idza waqa'a ba'da ma yahtasu bil fi'li wa huwa ma yali. Yang pertama, enam. Kemudian yang kedua, ada watul istifham mayrul hamzah. Kemudian ada watul syart. Nah, lebih baik ditambah juga ala. Karena ala juga termasuk ala dawat ala titakhtasu bil fi'li. Nah, berarti hala sama ala satu level ya. Nah, jadi di situ tidak saya tambahkan ya. Kalau memang mau menambahkan maka bagus ya. Jadi kalau bisa ini adalah tidak merubah tulisan, tapi kalian kasih tambahan saja penjelasannya ya. Naam. Wa minhu ala. Gitu ya caranya ya. Naam, jadi hala sama ala itu satu level. Huruf tahdid. Naam.
karena ini saya menukil dari berbagai macam kitab, enggak cuma Syarah Ibnu Aqil. Kadang dalam Syarah Ibnu Aqil disebutkan, contohnya pakai Allah, ya, yang lainnya tidak. Sehingga bagus Mas yang meralat, tidak ngomong alat tapi sekedar saran, ya, kalau ditambahkan ala bagus. Nah, berarti kalian kasih tambahan penjelasan, ya. Hala nahu hala zaidan akram tahu, ya, ditambahi, ya, garis miring. Nah, atau ala, sama contohnya ala zaidan akram tahu. Berarti ingin kitab ini sebagus mungkin, sempurna mungkin. Nah, merasa memiliki, ya. Nah, jadi yang kurang-kurang tambahin. Taib, jazakumullah khairan. Nah, tambahi saja kalau memang itu manis, bagus, ya. Kayak rumah sudah bagus tapi belum ada bunga-bunganya, ya. Nah, kasih bunga, monggo. Nah, ya, jazakumullah khairan. Ada lagi halaman 137. Ini saran, ya, bukan ralat, supaya lebih manis dan lebih cakep tampilannya. Halaman 137, masalah yang ketiga. Sebutkan alamatul fi'il muta'addi, tanda fi'il muta'addi, anta tasila bihi ha'un ta'udu ala ghairil masdar wa hiya ha'ul maf'ul bi. Tanda fi'il muta'addi ialah bisa bersambung dengan hak yang kembali kepada selain masdar, dan ini adalah hak maf'ul bi. Nahu al-baba aghlaqtuhu. Maaf. Lebih baik ditambahkan ala ghairil masdar wa dharf. Baik. Sebentar, ya. Apakah layak dikasih tambahan itu, ya? Karena pada contoh yaumal jum'ah zurtuhu, haknya kembali kepada yaum yang bukan masdar, padahal haknya di sini tidak menunjukkan muta'addi fi'ilnya. Sebentar, ya. Nah, kita lihat dalam Syarah Ibnu Aqil fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Paham, tolong dibuka autohul masaliknya. Nah, yang kata, ya, bawah sini kalau sudah ketemu. Oh, ini jadi dua, ya. Di
sini disebutkan alamatnya ialah ayasih haitas lebiha domir ghoiril masdar. Maaf ya, coba lihat adalah maksud kalau yang di sini di Audhul Masalik seperti yang saya ukil. Nah, ghairul masdar. Naam. Yang ghairu dharf mana? Dari mana, Mas? Sini sini. Saya butuh paraciknya supaya oh, Masnya ini ya. Naam. Ketahuan ya. Ini Mas Ausai itu. Wah, Mas Ausai. Naam. Asraful kafi, pantes anak nggak pernah pakai ini untuk menjelaskan. Tenang-tenang ya, saya bacakan. Nah. Alamatul fi'il muta'addi ayat balaha dhamir allati ta'udu ilal maf'ul bi. Nahu ijtahadat talib fa'akramahu al-ustad. Amma ha'ud dhamir allati ta'udu ila dharfi awil masdar falatakunu dalatan ala ta'adil fi'li wadhalika idhala khikat bih. Nahu yaum al-jum'ah zirtu tajam al-bam. Nah, saran ya untuk sementara ini karena kitab-kitab nahwu yang mu'tabar dalam syarah Alfiyah tidak menyebutkannya ya. Nah, karena sebagian juga mengatakan maf'ul fi itu setara dengan maf'ul bi ya. Nah, taib. Nah, cuma di situ jadi zurtuhu itu zara termasuk muta'addi karena bisa sampai dengan domir ya. Seandainya sebelumnya ialah maf'ul bi bisa ya. Nah, taib. Jadi karena saya ngikuti salafnya saja ya. Nah, ini bisa kalian apa namanya jadikan sebagai catatan di sorof ya. Tapi dalam kitab-kitab nahwu mu'tabar disebutkan cuma seperti itu ya, ala ghairil masdar ya, sebagaimana yang saya nukil ya. Nah, taib. Kalau ditambahi wadzarf, naam, ini nambahi sesuatu yang tidak ditambahkan dalam syarah-syarah alfiyah ya. Nah, ya boleh juga, tapi untuk yang itu saja khusus ya. Jadi untuk yang ini sebaiknya tetap saja ya. Nah, tetap saja ya. Nah, karena di situ penjelasannya juga kembali kepada maf'ul bi. Harus maf'ul bi. Kalau ini ala ghairil masdar, berarti selain masdar. Kalau nasab bisa maf'ul bi, bisa maf'ul fi. Nah, maf itu memang setara dengan maf'ul bi karena bentuknya saja ya, bentuk apa ini? Dharaf. Dan tetap menunjukkan zurtuhu itu muta'addi karena bersambung dengan dhamir tadi ya. Nah, itu kan kaidahnya, tanda fi'il muta'addi ialah bersambung dengan dhamir hak yang kembali kepada maf'ul bi. Nah, sehingga patokannya itu kalau tidak jadi maf'ul bi berarti haknya itu tidak menunjukkan kemuta'addian fi'il tadi ya. Nah, sebagian berpendapat kalau kembali ke maf'ul fi itu sudah sama kalau kembali kepada maf'ul bi. Yang enggak itu kalau kembali kepada apa ini? Masdar. Sepakat ya. Nah, jadi untuk yang ini
saya ngikuti salaf aja ya, yang ada salafnya, kitab-kitab Ibnu Aqil, Awdahul Masalik, yang saya nukil tidak menyebutkan tambahan itu. Jadi ya gak apa-apa ya. Nah, artinya tidak salah kan, apa yang saya tulis itu gak salah ya, cuma dia dapat ilmu baru dari As-Saful Kafi tadi itu, karena kembalinya ke Maful Fi bukan ke Maful Bi ya. Nah, tapi jazakumullah khair, gak apa-apa ya, gak masalah ya. Nah, jadi kalau nanti antum nyusun kitab nahwu bab fi ilmu ta'adi, kasih seperti itu, gak masalah ya. Nah, tapi jangan nyalakan ini ya, ini sudah betul. Makanya dia juga enggak nyalakan kok ya, saran. Nah, kalau dikasih tambahan, nah ya, jazakumullah khair atas tambahannya. Tapi untuk sementara enggak saya kasih tambahan ya. Nah, itu untuk mengikuti salaf-salaf atau yang pendahulu-pendahulu yang mu'tabar ya. Sehingga sementara tidak ya. Nah, kan itu butuh munakosa ya. Nah, apakah selevel dengan maful bi atau tidak, dzaraf itu. Ya. Masih ada lagi. Tenang ya. Saya berusaha untuk menikmati alatnya ini ya. Kalian harus bersyukur ya, Masya Allah. 153. Satus lima puluh tiga. Naam. Satus lima puluh tiga. Sebaiknya ditambahkan termasuk ambil maful mutlak yang dibuang secara kias. Ayakuna mustafhaman anhu nahu anta sayran wa taqdir anta tasiru sayran. Mana ini? Wa ammal maqis fa huwa anwa kathirah ya. Dalam Awdahul Masalik mana ini? Ini cuma 6 ya, berarti disuruh sampai 7 ya. Eh? Mana ini? Oh, ini. Amal muakkid fazama Ibnu Malik annahu la yukhdafu abid li annahu ji'a. Thank you.
wa raddahu ibnu bi anna qad khudifa jawazan fi nahwi anta sayran wujuban. Antum sebentar tidak disebutkan halamannya marjik ini sebentar. Badalan mana ini? Saya menukar di sini ya. Hamdan illa wa syukran yang masmu'ah ya. Ada yang bawa jamu jurus gak? Tolong dibuka. Ya, jamu jurus ya? Buka. Sebentar ya, kalau oreksi itu jangan tersaksa maaf betul-betul lah.